But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle up. Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan channel Hafiz Laundry Eco Racing, di mana pada kesempatan sore hari ini akan menyiarkan live football ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI yang ke-77, di mana pada kesempatan sore hari ini laga partai final antar RT Desa Wonomerto, Kecamatan Bandar,
Persipat melawan Agamas dari Dukuh Ngelesem. Dari stadion mini kebanggaan warga Wonomerto mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan ini. Yung kok di gampang di kui. Ya, sebentar lagi wasit akan meniup peluit. Pertanda dimulainya pertandingan babak pertama. Woi, pelanggaran. Ya, tendangan bebas didapatkan dari tim Dukuh Klesem nomor punggung 19 mengambil bola dari jarak yang kurang lebih 25 meter langsung ke arah gawang. Peluang pertama didapatkan dari kubu Klesem tapi masih bisa dimentahkan oleh barisan pertahanan dari Dukuh Ngendiwi Kuning Kuali ya? Kuali. Disapu bersih aja. Terlalu mengangkat kaki terlalu tinggi, mengangkat kaki terlalu tinggi dan menghasilkan pelanggaran. Oi, handball rupanya. Woi, peluang yang kedua, tapi masih melenceng tipis.
tersisa. Umpan pendek antara Tahaya menuju tahap melebar dia, namun diantisipasi oleh pemain dari Naga Madar. Siapa Sohir maksudnya? Kembali ke Wahid, berdua dia dengan Tahaya, kembali lagi umpan tinggi 8 sudah masih dengan Hormat yang dituju, kembali Tahaya lagi diskondir saja, namun kembali ke Wahid, masih dengan Wahid, otak ketuk Wahid, kembali ke Wahid, berdua dia dengan Hormat, masih dengan Hormat, durung out. Durung out. Luang. Oh. Dihalo saja oleh barisan pertahanan dari tercepturan. Oh, peluang. Oh. Jatuh di pelukan penjaga gawang dari Naga Mas. Peluang. Wow. Cantik sekali skill yang diperagakan oleh Pe. Cepat gerinya sini sebenarnya. Berat nih Udan. Lemparan salah dan perlu diulangi untuk tim lawan. Masa Epit, angin Epit, tangguh Epit. Ya masih berpasu oleh Rambu, angkat bola melambung ke cinta kalian masih ada yang dikejut di sudut saja oleh pemain dari Naga Mas. Balik umpang bola pada Mas, ada siapa di sana? Ada Wayun, namun sayang bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan lebaran ke dalam wadah tangga. Masih tak mencari ruang tak lakukan, sudah ada siapa lagi, ada siapa lagi, otak hati kurang cermat. Dua contoh, ya pun kemana? Bintang jaring. Ayo, mana? Panas, sip. Mencari
Wes, jan tipuane ae ne. Pelanggaran rupanya. Medeni. Eh, pelanggaran rupanya. Waduh, ngalah ra ketoro. Peluang. Oh. Masih jauh dari bidang sasaran. Semakin sore semakin ramai sekali pertandingan pada sore hari ini. Dan penonton pada pertandingan final ini disaksikan kurang lebih 70.000 pasang mata. Sangat ramai sekali. Oh, peluang. Oh. 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 Akhirnya. Akhirnya Dukuh. Dukuh Kuali. Unggul atas Nakamas 1-0, masih di babak pertama. Panen buri di kok kayak yo. Meteni. Iya. Peluang. Oh. Buang saja oleh penjaga gawang. Tidak mau ambil resiko rupanya. Luar biasa sekali aksi heroik yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Tugu Klesem. Menyelamatkan gawangnya dan keluar dari sarangnya. Serangan balik untuk Klesem. Tangan. Wih, tepat sekali rupanya.
Tidak terjangkau rupanya. Peluang lagi. Salah burit. Peluang. Wah, ini pelanggaran itu jelas. Ya. Peluang yang didapatkan dari Nagamas, tendangan bebas dari jarak yang sangat ideal sekali. Kita nantikan. Kembali hexball. Di dalam garis rupanya. Dan wasit menuju titik putih penalti untuk Nagamas. Sangat terjadi argumentasi antara pemain dan wasit. Tapi apapun itu, keputusan wasit tetap tidak bisa diganggu gugat. Ayo Mas. Kita nantikan apakah ini akan menjadi gol dan menyamakan kedudukan, di mana Nagamas masih tertinggal 0-1. Gol. Akhirnya skor menjadi sama kuat 1-1 dan masih di babak pertama. Pertandingan semakin sore semakin ramai sekali. Langsung ke gawang. Pelanggaran. Ya, peluang tendangan bebas dari jarak yang sangat ideal sekali. Masih di atas mister gawang, terlalu tipis sehingga terhindar dari kemasukan. Skor sama kuat 1-1 Naga Emas PS Persipat. Dibuang saja. Wah, cantik sekali umpannya. Peluang. Mampu mengontrol.
Woi, ora pelanggaran. Betul lah ya. Jalan. Yakin semangatnya Parma kuwi. Luar biasa. Peluang. Oh. Terlalu dekat dengan penjaga gawang. Lewat. Bang malah turu lho apa kok. Bang. Langsung. Wih, peluang. Oh. Cantik sekali peluang yang didapatkan dari gelandang tengah ini dari Naga Mas. Ya, wasit meniwi peluit panjang berarti berakhirnya babak pertama ini. Skor 1-1, kita akan menyaksikan partai babak kedua setelah jeda iklan berikut ini. Ya, babak kedua akan segera dimulai. Dan dari
Hakim Garis telah mempersiapkan. Skor masih sama kuat 1-1. Semakin berdebar-debar sekali para penonton di sini. Ya, wasit meniup peluit. Pertanda bahwa kedua telah dimulai. Oh, langsung aja ke arah gawang. Sangis dewa raiso melayu gede biru. Ya kowe kemen, kowe kemen. Yo melayu nare ndi? Urung, urung lunas. Delok nang wis lunas iki. Urung nang mburi. Kirim akeh. Wis jare lumbinge malah mes sendal. Kae bali. Bang. Ini aslinya gue cewek kayak urung niat tuh. Gimana mau mengisam tuh? Nah, niat kayak akeh kan lagi. Oke. Bahaya, bahaya, bahaya. Oh. Awas, Pis. Oh, peluang. Oh. 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 Awas lu war ngaku nomor 11 kurang kayak kita itu bejar dingin kaos. Terus rasain harus ulang yang lebih kok. Ijolan ya lagi. Ramat pitu ge. Langsung saja. Waduh. Kontani lebih. Oh, peluang, peluang. Oh. Awas, Pis. Jaga wae, Pis. Jaga. Shotting ya. Oh. Awas, Pis. Jeko ada jeko penai po. Wes keliwat. Luar, keliwat Taneng. Nonton aja dia. Shotting langsung. Cek eh. Weh, kelimat tipuan. Lah, bisa weh ngendang ngudan. Oh, ora ban ketang bisa. Oh, apa ya? Kok sapa kok mesti lagi dalam.
Pinter gini kok. Offset. Udah offset. Iya. Yuman. Mami suwi. Lakukan Wah, sikil orang tadi. Oh, ye, rana sing mesti aku. Ya 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 ya. Ritim juga main. Ridho man. Mun naik ke kampung. Woi nomor 11 wi. Yo Allah Gusti. Thanks ball. Thanks ball ready. Oh ngamal. Mungkin kipernya nggak kami kesandung. Woi, luar biasa. Aksi penyelamatan kiper dari tapi Budi. Maka Mas ini. Lancar karo dhewe cek lurus kan. Bercanda sini gitu. Tangane ra. Pas bisa sepuluh. Gol. Ngeri. Bel pantul oke malah si medeni. Bel pantul sing oke medeni kipere jan. Flyer kayak apa? Flare alami tapi kayak. Gara-gara kau. Peluang, oh. Kalau kongkura, aku yang lapangan. Langsung ke arah gawang. Oh, mudah saja ditangkap oleh penjaga gawang dari Persipat. Twing tabrak ya loro nek kuning. Pelanggaran tetep ah. Ah,
Biru-biru, Pak. Satu-satu. Cek, tanda kena. Dapat share untuk naga Mas Untang Lapan juga. Dari Andi, Andi melalui kebijakannya. Berlisah dari siapa yang tujuh. Berlisah dari Taha. Berdua kata Wahyud. Masa Wahyud. Lagi ke Andi. Masa ke Andi. Ora, ora, ora banget. Mas di rumah teh kayak wis mari mrene. Ada api. Namun kembali mampu. Peluang, peluang. Oh. Oh. Wah, kiper ora siap, kiper jane ah, buang saja. Penyelesaiannya ora. Ora rang. Waduh. Nalar. Ada Ramo melakukan kejadian bebas. Rambu ambil ke siapa umpan? Yo, tapi kan nganggur podo delok delok waktu pertandingan. Terus woi. Karung woi. Wey, hindari kayak gitu harusnya. Hehehe.
belum out rupanya. Ya tendang penjuru. Oh, Cekal wis. Sing gare emosi ning ora emosi kuwi. Woi. Lakukan cinta masuk setelah disambung. Oh, peluang. Oh, ya ini sales SD bareng ya lo. Oh, bahaya ini. Yeah. Empat sekali dipelukan penjaga gawang dari Agamas. Pelanggaran jelas-jelas rupanya. Dan wasit mengganjar kartu kuning untuk pemain Naga Mas. Peluang untuk Persipat dari tendangan bebas dari jarak yang sangat ideal sekali, kurang lebih 20 meter dari mulut gawang dari Naga Mas. Woi, oh masih tinggi di atas Mister Gawang rupanya. Tidak bisa dimaksimalkan dengan baik rupanya. Bro, ketutupan. Api kebar. Oh! Oh, gol. Akhirnya Naga Mas mengubah keunggulan mereka menjadi 2-1. Ya, menit-menit akhir. 2-1 untuk keunggulan Naga Mas. Sepatu. Terus bol. Angkat bola.
Luar dalam. Dian kan semari. Cantik sekali. Oh! Datang lagi serang. Oh, berbahaya. Oh. Terjadi argumen rupanya, dan itu sudah sangat wajar sekali di pertandingan seperti partai final. Ya, peluang untuk menyamakan kedudukan dari tendangan bebas. Alah lah. Wong nang kempol kasihan. Penjaga gawang keluar dari sarangnya. Thanks ball rupanya. Berjengkel, nangis, nangis, kambuh. Naga Mas, semangat Naga Mas. Asik memilih peluit panjang, berarti pertandingan full time telah selesai dan dimenangkan oleh Naga Mas dengan skor 2-1.
Kita akan ketemu lagi dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberlangsungan dan kesuksesan acara turnamen ini. Kebetulan Balehan kemudian orawan kata-kata yang akan disampaikan kita mohon maaf Halo guys, halo cantik ya. Dalam lapangan hakim kambing suaranya. Selamat untuk Pak Nasir dan kawan-kawan. Dan selamat untuk Pak Ketua RT 01 RW 02 Bapak Hasan Pratomi. Terima kasih. Pemainnya telah bermain dengan baik. Supporter juga turnamen Wono Murto Cup atau Karang Taruna Cup 2002. Nah. Maaf salah. Untuk memberikan lebih. Diraih oleh dua orang ya, Wahyun sama Subhan, tapi yang satu sudah meninggalkan lapangan, jadi nanti ini di duplikat ya, bareng. Ya, Dokter, dari Nakamas, ada dua ya. Pak Mulyadi untuk memberikan hadiah Dokter. Ini adalah top skor dari Kevin FC dan Arepen FC. Ya, juara tiga. Ke depan. Ya, juara tiga adalah Arepen FC dari Dukuh Kebon Agung. Kebon Batur. Dengan saya. Tepuk tangan. Dua dari selanjutnya. Inilah Naga Mas. Dari kapten kesebelasan untuk nanti diangkat bareng-bareng sengkui. Pak RT adopsi nih Pak.
Ini bisa disimpan 2 minggu ya. Setelah 2 minggu nanti bisa dikembalikan ke ketua Karang Taruna. Biar rapi ya. Tepuk tangan. Wow. Satu, dua, tik. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti acara sampai selesai sampai baru lima. Kami dari penonton penyelenggara mengucapkan terima kasih atas rangkaian acara. Siji raine ora ketara kebun.